Pemirsa, polisi menangkap seorang pembunuh yang jasad korbannya dibuang ke sumur di Makassar, Sulawesi Selatan. Motif pembunuhan diduga karena perselisihan paham. Banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini terjadi sejak Minggu 19 November 2023. Banjir terjadi akibat luapan air sungai Sugi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi permukiman warga yang berada di bantaran sungai juga menjadi faktor penyebab banjir. Akibatnya 7 titik kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas ikut terendam banjir. Selain itu, air juga merendam kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Diperkirakan lebih dari 500 jiwa mengungsi di rumah saudara atau kerabat mereka. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian hingga miliaran rupiah dialami warga akibat terkena banjir. Air kurang lebih sepinggang orang dewasa karena hujan, debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas. Kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan Polsek kita terendam air. Para warga meminta bantuan kepada pemerintah atas bencana banjir yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas. Hingga kini para warga mengaku belum menerima bantuan. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.